saya dulu di pesantren. Di dalam kubur. Terus yang dua orang ini juga sama berarti ya? Sama gitu. Jadi apa? Tentang di jadi korban pelaku ini. Sama orangnya ya, pelakunya. Awal mulanya dari uang sama. Terus kejadian juga nggak ada di rumah, bawa mobil apalagi ini yang dia akui, pelaku kan harus mengakui itu, bisa kok di mobil, yang mengakui yang di mobil Rina, yang namanya Rina itu di mobil, dia dapat bayu darahnya. Dia ada di sini. Dia si korban ini dikasih uang gitu ya, Teh? Iya, sama pelaku. Setelah saya nanya-nanya ke korban yang sekarang, kata saya cukup siapa tahu kan sama. Nah, kayak gitu sama, enggak ada bedanya sama. Terus kan paling kecil itu 20.000, paling kali 50.000. Udah berapa kali itu, Teh? Kalau saya 2 kali. 2 kali. Sejak kapan, Teh? Saya dulu nggak sempat lapor karena emang korban cuma saya doang dulu sendiri. Saya doang karena dulu tuh santrinya saya sama anaknya. Jadi kayak mau lapor kan sisi lain ini anaknya, sisi lain ini istrinya, ya kali berarti saya nggak menghargai. Ya cuma kayak diem aja udah, nanti juga waktunya ada anak sekarang. Jadi merasa kayak gak ada fitnah lagi karena emang korban benar-benar ada. Waktu Teteh kejadiannya kapan? Udah lama sih, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. Kalau yang ini Teteh? Yang ini paling sebulan 2 bulanan sih. Sebulan 2 bulan ya. Pas lagi puasa tuh, sebelum puasa. Terus sekarang si pelaku ini dilaporkan ya? Dilaporkan. Karena masyarakat juga merasanya kayak masa depan anak-anaknya takut lah, namanya yang kayak gini kan makanya kita lebih bertindak lagi. Pengennya Teh kayak gimana? Apa? Pengennya? Ya pengennya sih dikasih keadilan yang seadil-adilnya. Cuman melihat aduh si pelaku kan gak pengennya sih mengakui gitu. Kalau emang dia menang ya, kalau nggak mau ya pengen jalan siap, kamu nggak bisa apa-apa, yang cuma ngelaporin yang adanya apa kayak gitu. Kita nggak mungkin tiba-tiba ngelaporin dia siapa sih, kita nggak kenal dia siapa. Dia juga tinggal di bawah siapa, bukan siapa-siapa. Awal mulanya emang nggak kenal kan, mana mungkin ujung-ujung kita ngelaporin kalau saya nggak ngerasain. Mana mungkin saya dijadiin saksi mau kalau saya nggak ngerasain.